Awas kamu, lambat sekali jalannya. Jangan menutupi jalan orang tahu. Ya, baik, silakan. Dimulai. Sore ini langsung kita bisa mulai. Baik, selamat bergabung ya di Lakis. Awas kamu, lambat sekali jalannya. Jangan menutupi jalan orang tahu. Maaf, Fatir. Jalanku seperti kura-kura. Perhatian seluruhnya, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Giliran siapa yang mengajari ini? Giliran saya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 120. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala anak-anak yang akan menyetorkan bacaan atau hifdzil silahkan. Iya, saya Pak. Ya baik, silahkan dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Fatih, kenapa sampai saat ini belum ada hafalanmu sama sekali? Tenang aja Pak, insyaallah minggu depan. Baiklah, Bapak tunggu minggu depan ya. Mintalah diajari sama Amira. Ya sudah anak-anak, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jangan bawa orang tua saya ya. Pak
Fatir, duduk dulu. Namanya Amira. Dia anak Hafiz loh. Emang saya pikirin? Fatir tidak perlu seperti itu. Dia kan teman kita, tidak boleh kasar-kasar dengan perempuan. Kalau gitu kita kantin yuk. Duluan ya Fatir. Oke. Buku matematika aku hilang. Ada apa Mira? Buku matematika aku hilang. Kamu sudah periksa? Udah, tadi saya taruh di kelas. Fatir, kan tadi kamu yang terakhir kali kelas. Jangan asal dulu ya. Emang ada buktinya? Udah lah Kila. Dia saya kerjakan kembali. Ini soalnya yang datang. Masih sempat. Rasain kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya duduk? Boleh. Ada waktu sebentar kan? Iya. Ada apa ya Fajar? Ada yang mau aku omongin. Ini kan kita ada berteman 1 tahun lebih. Apa aku mau kita berteman lebih dekat lagi? Apakah boleh? Saya mau jadi teman dekatmu. Tapi saya punya syarat. Apa syaratnya kalau boleh tahu? Saya mau kamu jadi hafiz Quran. Karena saya lihat kamu sisinya dari pesantren yang mengutamakan hafalan Quran. Oh, insya Allah saya akan lakukan. Saya beri kamu waktu sambutan ya. Oke, insya Allah saya akan lakukan. Pak, saya mau ikut kelas tahfiz agar saya bisa menghafal Al-Quran, Pak. Saya menyukai seorang gadis, Pak, dan dia memberikan syarat kepada saya agar saya ikut kelas tahfiz dalam waktu 6 bulan. Dan saya akan seoptimal mungkin untuk mengikutinya, Pak. Subhanallah, walhamdulillah. Allah telah membukakan pintu hidayah di hatimu, Fatir. Sehingga pantas kita ucapkan subhanallah walhamdulillah. Sehingga dengan demikian, tentu yang perlu kita lakukan adalah bukan untuk menyelewengkan niat, artinya jangan karena ingin mendapatkan hati seorang gadis lalu kamu ingin menghafal Al-Quran. Insya Allah saya akan lakukan. Kapan kita mulai, Pak? Alhamdulillah wa syukurillah. Sore ini langsung kita bisa mulai. Oke, Pak. Baik, selamat bergabung ya. Terima kasih.